Dan tujuan Kabupaten Siamasar Senin rangkaiannya berangkat stasiun Klender Baru. Penumpang turun perhatikan celah antara peron dengan kereta, utamakan keselamatan diri Anda. Periksa kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Selamat siang dan selamat datang, Anda telah tiba di stasiun Jatinegara. Kami informasikan sebelum keluar berada di lantai 2. Lalu saja masih kita sendiri yang berada di dekat kereta tiga depan. Dan kami informasikan kepada penumpang kereta di Selalu Gali yang baru saja turun. Bagi kami melanjutkan perjalanan menggunakan KRL Komuter Lain diwajibkan membeli tiket kilometer yang telah tersedia. Jalur 5 dari arah timur dipersiapkan untuk tujuan Kampung Bandar di Abasa Senin jalur 5. Lagi perjalanan Kampung Bandar dari Tanah Abang. Dan diinformasikan bagi penumpang dengan tujuan sekarang silakan tunggu di peron jalur 6. Bagi penumpang dengan tujuan sekarang silakan tunggu di peron jalur 6. Persiapkan untuk tujuan Bekasi, rangkaiannya hanya sampai stasiun Bekasi.
Sedia di jalur 7 dari arah timur, kereta api melintas langsung. Kereta api Argo Parahyangan selesai, seluruh penumpang persiapan diberangkatkan kembali. Di jalur 1 dari arah barat dipersiapkan untuk tujuan Cikarang. Diinformasikan tujuan Tanjung dan Kiri Manggarai Tanah Abang. Dan tujuan Kampung Padang Siam Asar sedang berangkat Tanjung Juara. Thank you.
Patuhi jalur 36 garis JGI Juanda Jakarta Kota Terlengkapan 1-3-7 Jakarta Kota pertama dan terakhir diluncurkan untuk penumpang wanita penumpang dari kecamatan penumpang burung terlebih dahulu. Jalur 39 Jakarta Kota terbalikkan pada 37 penumpang berat terlihat kembali tiga dan barang bawaan angka pastikan tidak tertinggal. Penumpang hati-hati dalam langkah perhatikan jalan jalan dengan kereta utamakan selalu keselamatan diri Anda. Kapus, 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 kapus!